Aman. Pemberangkatan calon jemaah haji asal Sulawesi Tengah rencananya akan mulai dilakukan pada awal Agustus mendatang. Di antara para calon jemaah haji ada yang berstatus pegawai negeri sipil. Menyangkut hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu, Baso, menegaskan bahwa para pegawai di lingkup Pemkot Palu harus memasukkan surat cuti terlebih dahulu sebelum berangkat berhaji. Agar pimpinan SKPD maupun UPTD tempat pegawai bekerja dapat mengambil langkah antisipasi agar tidak menimbulkan gangguan kinerja. Baso menjelaskan hingga saat ini telah ada sebanyak 10 pegawai yang mengajukan cuti untuk berhaji. Lama masa cuti untuk berhaji sendiri 40 sampai 45 hari, terhitung mulai 2 Agustus atau saat calon jemaah haji masuk ke Rama. Yang tidak memasukkan namanya cuti untuk menunaikan ibadah haji itu. Tadi pada prinsipnya bahwa semua teman-teman itu memasukkan. Sudah ada Pak ya surat cuti? Sudah Pak? Ada surat cuti. Sekitar berapa itu Pak? Ya, kurang lebih 10. 10 ya? Ini cutinya ini Pak, rata-rata sampai berapa lama Pak? Ya, antara 40-45 hari. Darmawan Aris, Radar TV Palu. Mungkin ada imbuannya Pak, kepada untuk pegawai Pak.